Raraga mieling Hari Sumpah Pemuda, tur tanggurangan katergantungan kana gadget, salah seji sakola di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, ngokolakeun lomba kaulinan tradisional. Eta lomba teh disorang dumeh barudak jaman ajeuna, rea teuing ngagantungkeun hirupna kana gadget, kurang aktif bagerak, tur taarang sosialisasi jeung adana. Dina Mahabuna panarajang kaulinan modern ketak ngawanohkeun kana olahraga tradisional kiwari mimiti dihangkeutkeun deui. Kawas anu dikokolakeun ku salasaji sakola di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Eta kagiatan anu diiluan ku sakumna siswa tim mimiti hambalan SMP tepi ka SMA teh dipaju kalawan ceuyah. Barudak diarajak ngalakonan kaulinan jaman baheula kawason lah, lompat balok, balap bakiak, bola pipah, jeung sajobana. Eta barudak teh tembong galum biranaker sarusurakan nalika icikibung dina eta kaulinan tradisional. Lianti olahraga, eta kaulinan teh bisa ngalatih kalincahan, kakompakan, fokus, jeung solidaritas di papada baturna. Jadi di sini tuh permainan-permainannya itu tradisional, seperti bakiak, memasukkan bola ke dalam pipet sama lari balok. Nah, di sini tuh kita tuh untuk di mana siswa untuk mengurangin bermain gadget, jadi lebih kepada permainan tradisional untuk mengingat juga kan tradisi kita di Indonesia gimana. Memperingati Sumpah Pemuda. Jadi dari Iklan Integrity School ini kita mengadakan beberapa kegiatan lomba-lomba. Kebetulan dari tadi pagi kita kedatangan tamu dari Malaysia, dari IIUM, dari University of Malaysia, di Malaysia sampai jam 12. Kita juga sharing tentang budaya Malaysia dengan murid-murid belajar budaya Malaysia, dan mereka juga melihat penampilan dari budaya kita, tari-tarian dan juga budaya-budaya lainnya. Lalu dilanjutkan dengan kegiatan anak-anak yang ini ada dari permainan-permainan tradisional ini untuk mengurangi penggunaan gawai atau smartphone. Dina nas-nas neta kegiatan teh dilakonan dina raraga mieling Hari Sumpah Pemuda. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.